Yo halo guys, balik lagi sama aku. Video kali ini aku mau ngasih tahu cara dapetin item gratis lagi di Roblox. Oh iya, kalian jangan lupa follow akun Roblox aku juga guys, kita mabar bareng nyari-nyari free item. Untuk link profile ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja ke cara dapetin free itemnya. Pertama-tama kalian cari map ini, atau bisa cek link mapnya di deskripsi video ini. Setelah masuk ke dalam mapnya, kalian bisa ikutin aku. Masuk ke dalam portal jaring laba-laba. Setelah ke teleport kalian ikutin aku lagi. Dan untuk cara dapetin UGC-nya, kalian hanya cukup ngelakuin trick or trade sebanyak 350 kali. Caranya mudah banget, kalian cari rumah yang di depannya ada permennya. Lalu kalian klik ikon ini untuk trick or trade. Dan ini jumlah trick or trade kalian. Kalian tinggal trick or trade kayak gini sampai 350 kali trick or trade. Cukup simpel, cuma butuh sedikit waktu buat nyelesain tesnya. Oke guys, selamat bergrinding dan semoga kalian dapetin UGC atau free itemnya. Untuk stok UGC-nya masih banyak banget, jadi kalian nggak perlu buru-buru. Dan seperti ini untuk item atau UGC yang bisa kalian dapetin. Bagus banget! Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Bye!